Salam sejahtera, bertemu kembali dalam saingan Liga Super hari perlawanan ke-6 Liga Super 2024-2025. Saya Ben menemani anda. Kedah di kedudukan ke-6 Liga Super melayani kunjungan Kuching City. Setakat 5 perlawanan masing-masing. Milos Gordic dibiarkan, bahaya kedudukan ini. Ebenezer dibiarkan, Habib. Oh, percubaan yang tersasar ke sebelah kanan. Dan itulah yang mampu berlaku dalam sekelip mata bila Kedah menemui sentuhan mereka dari segi one touch football yang mereka pamerkan. Sekali lagi dihadiahkan semula kepada Kedah dalam pasan penalti ketika ini. Ebenezer, Milos Gordic. Oh, terus dalam dakapan Syaril Syari menafikan serangan Kedah sekali lagi. 15 minit di Darul Aman. Cutback dan sentuhan Gordic terus ke dakapan Syaril. Dia melihat rakan, delivery ke tengah. Masih ada Asifuah. Dan dia pula melakukan cutback. Tidak ada sesiapa dalam kawasan penalti untuk menerima hantaran itu. Kita dapat lihat di sini Milos Gordic yang sudah pun terlepas hantaran pertama daripada Sony. Kemudiannya baru saja dilancarkan. Outswinger Sony ditanduk di situ, namun masih lagi cemas Milos. Satu percubaan akrobatik. Lihatlah keupayaan fizikalnya dalam kawasan penalti itu, agak sukar untuk dibendung. Walaupun Pedro Henrique cuba untuk menghadang, tetapi percubaan ini sedikit tersasar ke sebelah kiri. Daniel Amir cantik lorongan kepada Arif Hassan, mencari kedudukan. Pedro Henrique melakukan satu cutback, cantik peluang. Syami Izzuan, no! Sayang sekali. Peluang kemasan, peluang terbaik Kuching City. Selepas 26 minit permainan, Syami juga mendakwa ada handball yang berlaku dalam kawasan penalti. Namun itu adalah gerakan yang cukup menarik sebenarnya, saudara. Semuanya bermula dari Daniel Amir di bahagian tengah itu. Oh, Ebenezer terlepas. Masih lagi Ebenezer. Percubaan yang diselamatkan. Oh. Kemudiannya ada pertembungan dengan Milos. Pegang bahagian lehernya di sebelah kanan itu. Tenang sahaja kita lihat corak permainan. Oh, Jimmy Raymond pula dihadiahkan. Oh, dan ini dia Ebenezer dalam kawasan penalti. Agak liar sekali lagi. Tapi mujur ada Sony Norde di sini. Masih lagi hidup untuk Kedah. Sony. Percubaan. No. Ada sedikit deflection yang berlaku. Dan hampir saja masuk. Terus. Walaupun kali ini yang bernasib baik, bola itu melewati palang gol. Kita lihat reflection percubaan Sony berhadapan dengan Filemon. Hasbullah dari jarak jauh, percubaan yang baik. Namun lihat Syaril yang sentiasa alert dalam situasi percubaan jarak jauh seperti itu daripada Hasbullah, yang benar-benar mencari kedudukan top corner di sebelah kanan. Dorongan kepada Milos Gordic. Syafiq meneruskan larian. Bagaimana kedudukan ini? Ebenezer, Habib Harun, Sony Norde melepaskan satu rembatan. Ia pos yang dicari. Syari kata no way. Belum lagi masanya untuk Syaril ditewaskan. Saya pasti penyokong-penyokong Kedah juga masih lagi mengingati jasa-jasa. Oh, bahaya kedudukan ini. Tandukan Hasbullah. Jaringan pertama Kedah. Dan itulah dia. Satu momen. Itu sahaja yang diperlukan. Dan segala-galanya mampu berubah. Hasbullah yang bekerja keras di samping Habib Harun di bahagian tengah itu, akhirnya mendapat ganjaran yang setimpal dengan usahanya. Dan Kedah Darul Aman akhirnya membuka jaringan pada minit ke-60. Terpaksa menunggu lama. Syaril Syari yang keluar dari garisannya. Cantik di
sini gerakan Cece Kipri yang dijatuhkan. Tidak kata pengadil, namun yang pasti ia akan diperiksa oleh VAR. Kita lihat. Namun kita menanti keputusan rasmi daripada pengadil di sini. Cece agak confident. Ia dijatuhkan dalam kawasan penalti. Kemana hala tujunya? Persoalannya. Ke sebelah kiri, Jordan Minta untuk Kuching City FC menyamakan kedudukan. Dan sekali lagi mereka membuktikan mereka adalah the real deal pada musim ini. Kesukaran yang mereka berikan kepada Selangor dalam saingan Piala FA menewaskan PDRM tempoh hari di laman sendiri. Fayad Zulkifli. Dan akhirnya whistle dibunyikan. Lihat betapa bermaknanya satu mata itu kepada Aidil Sharinisha. Ibarat satu kemenangan. Satu keputusan yang cukup positif. Bekas jurulatih Kedah Darul Aman datang semula ke Alostar. Di Stadium Darul Aman Alostar, Kedah Darul Aman FC 1, Kuching City FC 1.